Memperingati Hari Reformasi Pastor Martin Luther, denominasi gereja di Kota Jayapura lakukan long march keliling di Kota Jayapura. Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Reformasi Pastor Martin Luther King yang menegakkan Injil. Long march ini sebagai bentuk syukuran dari beberapa denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Ketua FKUB Papua, Pendeta Lipius Biniluk, mengharapkan agar melalui kegiatan yang dilakukan ini, ke depan gereja-gereja di Papua bersatu membangun kerajaan Allah, karena kerajaan penuh dengan kerukunan dan kebersamaan. Ya, kegiatan hari ini mensyukuri reformasi yang dilakukan oleh Pastor Martin Luther. Dia menegakkan Injil. Nah, itu sebabnya ya, kami itu harus... Itu tandanya kita break sebentar. Salam! Kura-kura, salam! Mana suaranya, salam! Kura-kura, salam! Tapi intinya, ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini kita berjalan di sini? Dan kenapa... Hampir semua pendeta-pendeta hadir ambil bagian dalam kegiatan ini. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh gereja-gereja di Papua bersatu, maka gereja mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di tanah Papua. Dan diharapkan pula, dengan bersatunya gereja-gereja di tanah Papua, maka tanah Papua mampu keluar dari segala macam tantangan. Dari Kota Jayapura, Paul Karma, Enews TV Jayapura, memberitakan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Akhir kata mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.